Rudal Rusia hantam Kyiv, ratusan tentara bayaran Ukraina jadi mayat. Вони можуть накривати дуже велику площу, де скупчується дуже багато живої сили там чи легкої броньованої техніки. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami, menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Sebuah laporan baru dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia terkait serangan terhadap posisi tentara bayaran asing yang mendukung militer Ukraina. Sejumlah tentara bayaran tewas usai basisnya dihantam rudal presisi tinggi pasukan Rusia. Dalam laporan yang dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia, Ria Novosti, dengan menggunakan rudal presisi tinggi berbasis peluncuran laut, militer Rusia menghancurkan basis penempatan tentara bayaran di kota Kyiv, Oblast Kyiv. Serangan itu sebenarnya terjadi, namun demikian belum diketahui alasan mengapa Kementerian Pertahanan Rusia baru mengumumkannya saat ini. Di sisi lain, kementerian di bawah pimpinan Jenderal Sergei Shoigu ini juga tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah tentara bayaran asing yang tewas. Hanya saja, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa para tentara bayaran berasal dari Jerman dan Polandia. Mereka disebut ditempatkan di Akademi Angkatan Darat Ukraina, Hetman Petro Saidanyi. Menurut data yang dikonfirmasi sebagai akibat dari wilayah Akademi Angkatan Darat Angkatan Bersenjata Ukraina di kota Kyiv, sejumlah besar tentara bayaran Polandia dan Jerman yang ditempatkan di sana dihancurkan, kata kementerian itu. Kurangnya jumlah personil memaksa militer Ukraina meningkatkan jumlah perekrutan tentara bayaran. Kementerian Pertahanan Rusia memastikan upaya ini dilakukan untuk menyembunyikan kerugian besar yang ditelan Angkatan Bersenjata Ukraina akibat perang. Akan tetapi, jumlah yang dimobilisasi dari negara-negara Eropa terus berkurang dikarenakan perlakuan tidak etis militer Ukraina terhadap para tentara bayaran. Viva Militer melaporkan dalam berita, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut para tentara bayaran hanya dijadikan sebagai umpan hidup oleh pasukan Ukraina. Oleh sebab itu, militer Ukraina meminta bantuan Badan Intelijen Pusat atau CIA Amerika Serikat untuk mencari tentara bayaran. Ukraina menginginkan tentara bayaran dari Amerika, Kanada, Amerika Latin, Timur Tengah, dan negara Asia. Sejak melancarkan invasi militer ke Ukraina, militer Rusia menghabiskan sekitar 4.990 tentara bayaran asing di Ukraina. Sementara 4.910 tentara bayaran lainnya memilih kabur dari pertempuran. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan melanjutkan penghancuran tentara bayaran asing yang ditargetkan di wilayah Ukraina, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Ukraina diambang kekalahan, 20% peralatan tempur hancur dalam 2 pekan. Militer Ukraina semakin merana. Banyak pihak menduga tentara Ukraina berada di ambang kekalahan yang dalam perang melawan Rusia. Apa penyebabnya? New York Times melaporkan, militer Ukraina kehilangan 20% dari peralatan yang dikirim ke medan perang selama 2 minggu pertama serangan balasannya.
tingkat pertempuran yang sangat intensif sebagai faktor kunci dalam keputusan Ukraina untuk menghentikan operasi. Dimulai pada awal Juni, pasukan Ukraina melancarkan serangkaian serangan di sepanjang garis depan dari Kherson hingga Donetsk, maju melalui ladang Ranjo tanpa dukungan udara. Militer Ukraina kehilangan 26.000 orang dan lebih dari 3.000 perangkat keras militer. Itu didasarkan pada data terbaru dari Kementerian Pertahanan Rusia. Kerugian Ukraina mencapai yang tertinggi selama 2 minggu awal serangan. New York Times mengutip pejabat Amerika dan Eropa yang tidak disebutkan namanya. Para pejabat itu mengatakan bahwa hingga 20% tank dan kendaraan lapis baja Ukraina dihancurkan dalam periode ini, termasuk banyak kendaraan yang disediakan Barat. Untuk beberapa unit peralatan Barat hilang pada tingkat yang lebih tinggi, lanjut Time mengutip tokoh dari organisasi pro-Ukraina, Brigade Mekanik 47 Ukraina, unit yang dilatih NATO, tampaknya kehilangan 30% dari 99 kendaraan tempur infanteri Bradley dalam 2 minggu. Sedangkan Brigade Mekanik ke-33 kehilangan hampir sepertiga dari 32 tank Leopard buatan Jerman dalam 1 minggu. Semuanya terbakar, kata seorang tentara Ukraina yang menyaksikan setidaknya 6 kendaraan Barat dihancurkan dalam satu serangan artileri Rusia. Tentara Ukraina lainnya mengatakan kepada Times bahwa Bradley di unitnya melindas ranjau anti-tank setiap hari. Sementara pasukan di dalam sering bertahan, kendaraan dibiarkan tidak bisa bergerak jauh sebelum mencapai garis Rusia. Menurut Presiden Rusia Vladimir Putin, pasukan Rusia telah menghancurkan total 311 tank Ukraina sejak 4 Juni, setidaknya sepertiga dari mereka. Saya percaya adalah tank buatan Barat termasuk Macan Tutul, kata Putin kepada Rusia 24 TV. Empat alasan mengapa Ukraina menarget petinggi militer Rusia. Setelah 2 minggu pertama, komandan Ukraina memutuskan untuk menghentikan serangan balasan. Kerugian kemudian turun menjadi 100%, 10%. Presiden Vladimir Zelensky mengakui jeda minggu ini, tetapi menyalahkan Barat karena gagal memasok senjata dan peralatan yang cukup untuk operasi yang sukses. Dengan sedikit keuntungan teritorial yang terlibat dari kekalahan Kiev, para pejabat Barat telah menyatakan kekecewaan atas kecepatan serangan. Zelensky dan beberapa petingginya masih bersikeras bahwa fase menentukan dari serangan balasan mereka belum dimulai.